Ya, kemarin baru install komputer, udah diinstal beberapa aplikasi, tapi untuk printernya belum. Kita punya Canon G1000, kita akan coba install. Kita langsung masukin aja drivernya. Oke, driver udah masuk. Kita install. Program master ya, langsung kita install. Kita koneksikan kabelnya, kabel kita masukkan. Sudah masuk, sudah terkoneksi. Kita udah back aja exit. Oke, sekarang kita coba cek printnya udah bisa belum. Kita close. Oke, coba kita print. Nah, bisa dilihat di sini udah ready Canon G1000.